Gerakan Palestina Hamas bereaksi setelah bosnya Ismail Haniyeh tewas dalam pembunuhan di Iran. Dalam sebuah pernyataan, Hamas berduka atas gugurnya kepala biro politik tersebut. Hamas menuding Mossad, badan intelijen Israel, menjadi dalang di balik kematian Haniyeh. Kelompok tersebut mengecam serangan itu. Hamas menyatakan bahwa Haniyeh mati syahid. Oleh karena itu, gugurnya Haniyeh dinilai bukan sebuah kematian, melainkan mulia dan diberkahi Tuhannya. Sebelumnya Haniyeh dilaporkan tewas dalam serangan di kediamannya di Teheran pada Rabu 31 Juli. Media Iran melaporkan serangan misterius itu diarahkan langsung ke tubuh Ismail Haniyeh saat tidur. Ajudannya juga menjadi korban dalam serangan tersebut. YRGC Iran mengatakan sedang menyelidiki serangan tersebut dan hasilnya akan diumumkan di kemudian hari.